Halo teman-teman semua. Pada video ini, kita akan bahas mengenai Danau Maninjau. Yuk kita simak bersama. Danau Maninjau terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Terbentuk akibat erupsi gunung berapi puluhan tahun lalu, dan dipengaruhi oleh aktivitas tektonik. Danau ini terletak pada ketinggian 461,50 meter DPL, dengan luas permukaan 9,737,50 hektar. Sumber air Danau Maninjau berasal dari air hujan, daerah aliran sungai pada daerah tangkapan di sekitar danau, dan dari dasar danau itu sendiri. Saluran outlet yang mengalirkan air danau keluar, yaitu melalui Sungai Batang Antokan. Ikan Rinua Pusilopsis SP merupakan spesies endemik dan komoditas perikanan penting di Danau Maninjau. Danau Maninjau sendiri berperan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat di sekitarnya, yaitu sebagai tempat wisata, pembangkit listrik tenaga air PLTA, kegiatan perikanan tangkap dan budidaya keramba jaring apung, serta untuk memenuhi kebutuhan domestik masyarakat. Namun, apabila kegiatan pemanfaatan Danau Maninjau tidak dapat dikelola dengan baik, akan mengakibatkan beberapa bentuk permasalahan, seperti kualitas air yang menurun akibat tekanan, aktivitas masyarakat, dan kegiatan keramba jaring apung. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi pengelolaan Danau Maninjau dengan baik. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam membentuk pengelolaan yang baik, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan Danau Maninjau, serta adanya kebijakan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan Danau Maninjau. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.